Saudara, pemirsa MTV News, dimanapun Anda berada. Hari kedua penyerahan perdana, atas bantuan 1.006 unit mesin Konkit, untuk petani program konversi dari BBM ke BBG, bantuan aspirasi anggota DPR RI, Komisi 7, Fraksi P3, Dapil Aceh 2, Dr. Handes, Haji Anwar Idris, kemitraan antara Kementerian SDM. Senin tanggal 21 November tahun 2022. Ketua DPC P3 Biren, merupakan koordinator bantuan 1.006 unit mesin KONKIT petani program konversi dari BBM ke BBG, Dr. Ataila M. Salema, ia menuturkan, penyerahan perdana hari kedua, pembagian mesin Konika, BBM ke BBG, bantuan politisi P3 Haji Anwar Idris, merupakan hari kedua yang dimulai penyerahan perdana yaitu Kecamatan Makmur, 50 unit. Kemudian dilanjutkan penyerahan mesin pompa air BBG untuk petani Kecamatan Gandapura dengan jumlah 93 unit mesin Konkit, ujar Dr. Ataila M. Saleh MA. Ia merupakan anggota DPRK Biren Fraksi P3, Dapil 3 Biren. Ataila M. Saleh, saat diwawancarai reporter MTV News, ia mengatakan, insya Allah kami selesaikan malam ini tuntas. Apakah mau selesai setelah salat maghrib ataupun insya, bahkan menurut pelaporan dari dinas tadi, mungkin kalau tidak selesai, jam 12 pun kita selesaikan. Mengingat masyarakat ini ketika mereka telah melakukan perjalanan yang jauh ke sini untuk mengambil bantuan daripada pemerintah melalui Haji Anwar ini, jangan ada yang merasa kecewa. Sehingga kami segenap koordinator tim kerja bersama dinas ini selalu proaktif untuk memfasilitasi kebutuhan dasar bagi masyarakat, yaitu petani sasaran, untuk bisa menjadi alat teknologi pertanian yang maksimal mendongkrak ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang ada di Kecamatan Gandapura dan juga insya Allah di kecamatan-kecamatan yang lain. Ini akan kami lakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kalau semalam sudah kami ambil, yaitu perdananya Kecamatan Makmur. Hari ini kita lanjut Gandapura. Besok insya Allah kita lanjut dengan Kecamatan Kuta Belang. Lusa Raya kita lanjut dengan Kecamatan Pesangan. Selanjutnya Pesangan Selatan, Pesangan Sidlakrung, Jangka, dan mungkin tahap-tahap terakhir akan kita lanjutkan ke kecamatan-kecamatan yang lain. Okay. Saya lihat proaktif daripada masyarakat ini sangat baik. Memang kami akui bahwasanya menunggu itu persoalan yang sangat membosankan. Akan tetapi dalam kondisi apapun, karena kita melakukan hal tersebut untuk memenuhi data yang akurat sebagai pelaporan kita kepada pihak kementerian, walaupun dalam kondisi apapun, saya lihat masyarakat siap untuk membantu memberi persyaratan yang maksimal sehingga tidak ada muncul persoalan di kemudian hari. Okay, demikian mungkin paparan singkat daripada kami. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama masyarakat dengan kami yang cukup baik. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan daripada kami. Tunku Chairul Amri, yang sering disapa Abi Fantona, ia berterima kasih kepada Haji Anwar Idris, anggota DPR RI Fraksi P3, Komisi 7, yang telah membantu 1.006 unit mesin pompa air untuk petani sasaran di 17 kecamatan se-Kabupaten Biren. Anggota DPR RI Fraksi P3, Komisi 7, yang telah membantu mesin pompa air dari BBM ke BBG kepada petani tempat sasaran. Insya Allah pada hari ini adalah pembagian yang kedua dari Kecamatan Gandapura, kemarin Kecamatan Makmur. Insya Allah pada hari ini Kecamatan Gandapura dibagikan dua kategori, dimulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang, kemudian dilanjutkan kategori kedua hingga malam. Maka dari itu, untuk selanjutnya ke kecamatan lainnya setelah Kecamatan Gandapura.
kata petugas dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kabupaten Biren, Azhari, SP. Walaupun malam untuk jatah petani Kecamatan Gandapura, untuk hari ini harus iap, Selasa besok jadwal kecamatan lain, ujar Azhari. Dari Biren, Mawardi melaporkan.